Balik lagi dengan saya, Enggal Purna Prara dari Enggal Modified Banyuwangi. Suaranya agak bindeng-bindeng, agak batuk, pilek. Cuaca lagi buruk cuy, jadi beberapa video juga kita telat upload karena cuaca nggak mendukung. Dan kita yang pasti ini nggak bakal ada tes jalan juga karena cuaca di sini benar-benar nggak bersahabat. Ini masih jam 10 udah mendung kayak gini, dan yang pasti kita nggak bakal kerja bisa maksimal kalau dihajar musim hujan gini, apalagi buat video. Stok video kebetulan juga habis, beberapa BMX juga beberapa kelar, tapi kita nggak sempat review karena kita biasa review itu sore kan atau siang gitu, tapi keburu hujan terus. Jadi mohon maaf kalau channel kita jarang upload. Tapi tenang aja, ntar lagi kita bakal banyak video-video yang lebih keren dan yang nggak membosankan dari BMX, karena kita ada BMX ring 14, ada yang pakai ban kasar, ban halus, itu macam-macam deh, dan beberapa motor besar lainnya. Ini BMX pesanan dari Pak Bos Huda dari Tegal. Pak bosnya itu awalnya pesan BMX ini udah lama sih, mintanya dikirim bareng sama CB400 scramblernya dia. Cuman ternyata mas, daripada nunggu CB-nya kelar kelamaan, BMX-nya aja diberesin dulu. Oh, dikirim dulu. Oke lah, siap Pak Bos. Jadi kita BMX ini kita kelarin dengan pakai ban cross atau ban adventure lah. Ala-ala adventure gitu. Kalau yang dulu kita pakai mesin Karisma dengan bannya ukuran 350, yang sekarang kita pakai ban ukuran 300, ringnya sama-sama 17. Kenapa kita ganti pakai ban yang lebih kecil ukurannya, nggak pakai 350 lagi, biar apa ya, lebih sesuai aja sih, dan nggak terlalu over aja gedenya. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing owner motornya ya, mau pakai ban 350 atau 300 seperti ini juga bebas aja. Kalau saya lebih suka pakai ban yang ukuran 300 ini, ukurannya itu lebih sesuai dengan bodinya. Kalau yang 350 itu ring 17 kan standarnya untuk motocross beneran, jadi apa ya, ukurannya lebih besar gitu loh, dan dipakai jalan itu rasanya lebih kasar banget gitu. Oke, ini kita jelasin dari depan dulu. Stang ini kita pakai punya BMX atau handmade kadang-kadang, cuman kita custom sesuai kebutuhan. Dari stangnya untuk master kita pakai Agras ini, kanan kiri yang punyanya Matic ya. Selang rem otomatis belakang kita sambung sesuai kebutuhan, ada sambungannya sendiri kita buat handmade. Dan untuk shock depan ini kita pakai punyanya originalnya Tiger. Kenapa kita pakai punya Tiger dari dulu atau RX King? Karena menurut saya itu lebih enak aja sih, lebih nyaman, dan spare partnya itu masih gampang, lebih enak dipakai shocknya, itu lebih empuk. Dan tapi balik lagi ke selera juga ya, kalau teman-teman mau pakai minta punyanya Ninja, punyanya apa, kita juga siap, tergantung selera aja. Bahan depan kita ini pakai ukuran 300 ring 17, yang biasanya dulu kita tipe adventure pakai ban ukuran 350 depan belakang. Ini sekarang kita kecilin karena kalau pakai ban 350 itu mepet banget sama bottom shocknya ini kanan kiri. Seperti biasa velg kita pakai ini TK lebar 160 ring 17. Untuk jari-jari kita hampir semua pakai TDR, karena kenapa, lidinya jari-jarinya itu lebih gede, otomatis lebih kuat, dan saya lebih percaya produknya TDR untuk jari-jari. Untuk tromolnya depan kita pakai Supra 125 yang udah kita bubut milling CNC. Kita dari tromol itu kita kasih apa ya, kayak bantalan lagi, kayak bracket ulang untuk di piringannya, karena untuk nyesuaiin dengan master dengan kaliper Brembo KW. Kemarin ada yang komen kan di kolom komentar kita, mas jelasin Brembo-nya KW, padahal dari dulu di channel, di video-video saya dari dulu, kalau Brembo-nya itu semua KW. Dan yang komen itu tahu nggak harga Brembo aslinya itu berapa? Kalau yang seperti ini, modelnya begini, itu nggak ada yang
ori pasti KW semua, walaupun yang harganya beberapa ratus ribu itu sampai mendekati 1 juta, banyak itu KW juga. Kalau yang ori modelnya nggak kayak gini, jadi teman-teman harus bisa bedain barang gitu ya, jangan asal ngomong doang. Jangan asal ngomong doang. Jadi gitu loh. Udah ngerti nggak barang KW sama barang ori perbedaannya di mana? Harganya itu aja udah jauh beda banget. Katakan kalau ini 500.000, 450.000 ya untuk kalipernya Thailand. Kalau yang ori itu harga kaliper model ini itu bisa sampai berapa mas kaliper Brembo ori? 5 juta. 5 juta sampai 6 juta satu kaliper ya. Master, ada yang bilang RCS19 KW. Iya, memang KW-nya pun juga KW Thailand. Dan tahu nggak harga yang Master Ori itu berapa? RCS19 kisaran 15 sampai 17 juta kalau nggak salah. Itu harga ngikutin dolar ya, jadi bisa naik turun. Jadi mungkin nggak saya BMX premium seperti ini katakan ya, itu 20 juta kita pasang Master RCS19 ori Brembo, mungkin nggak dengan kalipernya, masternya aja harga segitu, kalipernya segitu, mau habis berapa? Kalau ada teman-teman yang mau buat dengan part ori semua, oke, transfer aja ke saya 70 jutaan kurang lebihnya, semuanya saya kasih ori Brembo. Ada yang berani? Telepon saya. Oke, kita lanjut ke mesin. Kita mesin pakai Supra 125 atau Karisma, itu mesinnya sama aja, cuman beda branding namanya aja dari Honda. Ini kita pakai yang Karisma, dudukannya pun sama dengan yang Supra 125. Jadi teman-teman bedanya Karisma dan Supra itu nggak ada, sama aja. Bedanya untuk di bagian dalamnya, bagian apanya sih lupa, saya nggak begitu paham mesin karena ada mekaniknya sendiri. Mesin standar nggak kita apa-apain, cuman kita sandblast, habis itu finishing chrome. Part yang kurang bagus sudah sering saya sampaikan, udah pasti saya ganti, nggak mungkin nggak. Dan karburator kita pakai Mio. Kenapa kita pakai Mio? Karena kita ambil modelnya aja, dia menurut saya keren sih, tapi balik lagi ke permintaan masing-masing orang ya. Kalau mau pakai karburator yang ukuran 40 boleh juga, asal mesinnya mampu ya. Yang pasti kalian bakal seminggu sekali ganti busi. Terus untuk footstep kita standar, nggak pakai yang model lipat karena harganya juga macam-macam, beda-beda juga. Untuk shock seperti biasa kita menosok pakai tabung belakang. Ini box aki yang isinya itu aki, coil, CDI, bendix starter, semua kelistrikan masuk di dalam sini. Jadi BMX dari kita bedanya dengan yang lain itu kita kabel hampir nggak kelihatan. Jadi teman-teman kalau mau setup BMX biar rapi bisa tonton video ini, jangan di skip-skip. Ada kok cara reviewnya kita, cara rapikan kabel, cara pasang dan lain-lain, semuanya ada di video-video sebelumnya, cek aja. Untuk belakang kita ban pakai ukuran 300 juga ya, belakang. Depan belakang itu sama 17, cuman velgnya aja belakang kita beda ukuran 185. Karena apa? Ya, depan belakang kita bedain ya. Suatu saat pak bosnya sadarnya bosen pakai ban kasar gini, ban cross gini, biar bisa diganti dengan ban standar kayak road race gitu, IRC atau merek-merek yang lain lah. Memang standarnya velg untuk motor itu 160 dan 185. Tapi ada banyak teman-teman yang pengen dengan velg lebih lebar lagi, 185, 215, suka-suka aja sih. Kaliper belakang, mesin juga KW juga, jadi modelnya aja beda sama depan, yang ini 2 piston, yang belakang, yang depan 4 piston. Untuk lain-lain finishingnya sama, kita pakai kuningan dan lain-lain, box saklar semuanya. Saya rasa nggak usah terlalu panjang lebar lagi ya, karena udah banyak banget saya review saya tentang BMX. Mungkin next ada beberapa BMX yang modelnya beda, yang kecil ada, kita lagi buat dua, terus ada model-model yang lain juga. Ada yang dari Banjarmasin itu permintaan BMX Bobber dengan ban agak gede, tapi
ring diameter belakang sama depan beda. Jadi tunggu aja video-video kita selanjutnya dan selamat siang buat manusia.